Okay guys, di sini kalau kita udah buka aplikasi CapCut, kita klik aja yang di bagian proyek baru. Setelah itu kita pilih foto, di bagian foto kita tambahin satu foto. Okay, kalau udah ada fotonya, klik aja tambah di bagian bawah. Setelah itu klik akhiran dan pilih hapus yang di bagian bawah. Lalu kalian geser lagi yang di bagian bawah. Kalian pilih menu format, lalu untuk formatnya kita pilih yang 9:16. Nah, kebetulan di sini foto aku nggak sama kayak ukuran format, jadi mau aku samain dengan cara diklik aja. Geser di bagian bawah, pilih menu edit, pilih pangkas, pilih yang 9:16. Atur aja untuk tata letak yang mana yang ingin dipotong, lalu kalian bisa klik tanda centang. Kalau udah, di zoom aja samain kayak kanvasnya. Lanjut kalau udah ke depan, di sini kita bakalan tambahin dulu audio mentahannya. Klik tambahkan audio, pilih di extract, masukkan audio dan pilih impor suara saja. Kalau kalian mau pakai yang sama kayak aku, kalian nanti klik aja link yang ada di deskripsi, jadi nanti langsung kalian download aja. Kalau udah klik fotonya, tarik durasinya sampai ke akhir durasi video mentahan dan foto. Lanjut kalau udah kita ke depan, setelah itu klik kembali dan klik kembali. Langkah selanjutnya pilih menu filter di bagian bawah. Lanjut kalian pilih yang namanya retro di sini. Geser, pilih retro dan pilih geser lagi, pilih yang VHS3. Atur untuk kontrasnya menjadi kurang lebih sekitaran 50 aja. Kalau udah klik tanda centang. Atur durasinya sampai akhir seperti ini. Kalau udah kita ke depan lagi, geser lagi, pilih lagi menu filter. Kalian geser lagi di sini, pilih yang hitam putih. Dan di sini kalian pilih yang namanya pudar ya guys. Kalau udah atur aja yang pudarnya ini menjadi kurang lebih 33. Lanjut klik sesuaikan. Nah, di bagian sesuaikan ini pilih kecerahan. Di kecerahannya kalian bisa turunin menjadi -5. Di kontras bisa kalian naikin menjadi 5. Saturasi bisa kalian turunin menjadi -10. Di cahaya kalian klik dan kalian jadiin menjadi -6. Dipertajam atur aja kayak kurang lebih 4, nggak usah terlalu tajam banget. Kalau udah disoroti kalian turunin menjadi -13. Di bayangan bisa kalian atur menjadi -4. Geser, di vignette kalau kalian mau pakai juga bisa, kalau kalian nggak pakai juga bisa ya guys. Nih kalau dia ke kiri dia agak putih, kalau ke kanan agak hitam. Jadi kita pakai aja menjadi kurang lebih 10 aja. Di butiran atur menjadi 100, jadi dia tuh kayak ada efek grainnya gitu guys. Lanjut kalau udah klik tanda centang, atur sampai akhir ya. Kalau udah klik kembali dan klik kembali. Setelah itu kalian cari menu stiker, biar dia tuh nggak terlalu monoton gitu guys. Geser, lalu kalian pilih yang ini nih guys, yang ini ya. Kalau udah kalian scroll ke bawah. Dan kalau kalian udah scroll ke bawah, kalian pilih yang ini nih. Kalian kecilin sedikit, letakin di bagian atas kiri ataupun di bawah, bebas ya guys. Kalau udah klik tanda centang dan atur durasinya sampai ke akhir durasi sound, lagu, dan foto. Klik kembali dan klik kembali. Ini udah selesai tutorialnya, bisa langsung disimpan. Oke, sebelum disimpan kita tambahin lagi efek ya guys. Kita klik efek, pilih efek video. Lanjut kalian geser, pilih yang namanya retro. Kalian scroll ke bawah, pilih yang namanya kebisingan 1. Oke. Kalau udah klik tanda centang, tarik durasinya sampai ke akhir tuh guys. Hasilnya benar-benar estetik banget kan, beda banget sama yang sebelumnya tadi fotonya pas aku foto. Kalau udah klik kembali dan klik kembali, ini udah selesai tutorialnya, bisa langsung disimpan. Klik aja yang di atas yang ada tulisan 1080p, kita fullin resolusi dan tingkat bingkai, lalu klik tanda panah. Di sini dia ada tulisan lagi mengekspor, nantinya langsung tersimpan di galeri kalian. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe di channelnya Erika Anugrah, like, comment, serta share videonya. Thanks for watching, see you next video, bye-bye.